Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di video part 2 bersama ANS Royal Class dari Jakarta menuju kota Solok, Sumatera Barat. Di video pertama sebelumnya kita berangkat dari terminal Kampung Rambutan pukul 10 lewat 1 menit pagi menuju Pelabuhan Merak dan menyeberangi Selat Sunda bersama KMP Sebaku, salah satu kapal eksekutif terbesar yang ada di sana, yang dilanjutkan melintasi jalan tol Trans Sumatera hingga tiba di rumah makan Gadang Jaya 3 yang terletak di Lampung. Nanti video kedua ini kita akan merasakan sensasi lintas tol Timur Sumatera dari Lampung sampai Sumatera Selatan Palembang. Serunya lagi sepanjang jalan hujan dan sensasi jalan tol Trans Sumatera. Oke, penasaran gimana keseruannya? Yuk, tonton videonya sampai habis ya. Pastikan kalian udah subscribe agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Kuy.
Pak. Soalnya sih tapi enggak tahu kok kalau ke jalan paling salat di masjid di mana gitu. Semuanya kasih berarti semua. Magrib doang. Teman-teman, sekarang kita sampai di rumah makan Gadang Jaya di jam 17.20. Ini bis yang saya naikin pembawa Nopin 30. Another one.
Ben 23. Lalu di situ ada Royal Class juga 1626 air suspension. Ini fenomena baru datang. Kelasnya sama dengan kita. Ini Arjuna. Dia ada 4 SNS. Makan sama rendang sayur. Kalau air sedikit. Ternyata warganya berapa? Tadi makan sama rendang itu 1626 air suspension. Ini Royal Executive Class. Kenapa disebut dengan Royal Executive Class? Kenapa tidak disebut dengan Royal saja? Karena seatnya itu lebar, makanya disebut dengan Royal. Tapi Executive itu bak seatnya dua-dua, makanya digabungin jadi Royal Executive Class, teman-teman. Ini New Patriot dengan air suspension menggunakan balon udara, teman-teman. Dia memiliki spion ala Eropa yang bisa dilipat. Hanya satu-satunya sepertinya ANS menggunakan spion ini. Ini spionnya Setra, teman-teman. Setra Daimler-nya Eropa. Begitu juga lampu depan. Ini adalah lampu Setra dengan sen alisnya dan dikombin dengan Prodadi Prima. Ini kalau untuk malam cahayanya cukup terang, bagus untuk pintasan Sumatera. Kalau Setra itu single glass, sedangkan Prodadi Prima itu double glass, dua kaca. Kita beralih ke bagian lampu belakang. Di sini juga ada kisi-kisi. Kalau kisi-kisinya ini, kalau Setra itu dia agak miring ke bawah sini nih, lancip. Sedangkan yang beroda di Prima, New Patriot itu dia hanya kotak seperti ini saja. Lalu untuk lampunya ini asli Setra ini. Setra buatan bus Eropa Daimler Mercedes-Benz. Dan bagusnya Prodadi Prima itu ada seperti apa namanya sini, kaca. Jadi pada saat ada apa cahaya tembakan lampu dari belakang itu mantul lagi ke belakang tuh. Keren, teman-teman. Dia punya muffler, ada dua muffler, beda dengan yang Ventura. Ini keluaran yang kedua dari Prodadi Prima yang terbaru. Dan yang di sana itu Turismo yang keluaran pertama. Dia juga tidak ada mufflernya, sama dengan juga muffler dulu. Rumah makan di tempat ini. Ventura masih menggunakan sasis 1926 NG dengan teardownnya. Dan New Patriot itu menggunakan air suspension dengan high sasis. Untuk ininya beda sama yang keluaran pertama, ini agak lebih besar, teman-teman. Ini di sini bisa muat motor. Ya, terlihat dari sini tinggi sekali. Untuk motor ya, angkutan motor itu 1 juta ke Sumatera Barat dengan NS Royal Class. Hanya khusus ya Royal Class, tapi kalau untuk yang Executive Class yang dengan harga 450 ini tidak bisa, karena terlalu pendek. Di situ ada dua pacana dan efisiensi. Saya tidak tahu ya itu rusak atau memang dia juga makan di sini, kayaknya sih makan di sini juga.
Untuk dapur pacu semuanya sama, 260 daya kuda. Nah, yang membedakannya suspensinya, yang dua ini menggunakan suspensi udara, sedangkan yang Turismo dan Ventura masih terdaun. Ini Arjuna Novin 23. Jadi ada Arjuna yang ini dari Jati Jajar ya. Terus yang ini dari Bekasi tadi. Sedangkan bis yang saya naikin pembawa itu dari Ciawi. Terus yang satu lagi kayaknya dari Bekasi juga ya, Ventura. Hanya 4 hari ini. Di rumah Gadang Jaya. Kalau Gedong 1 itu di tol ya teman-teman. Gedang Jaya masih di daerah Lampung. Di sini masih jam 17.47. Penumpang pasti makan. Dengan julukan Bimanci Ventura 3 plus. Saya naik Ventura ini tahun 2019 bulan November. Cuman nggak dibikin videonya. Saat itu karena terburu-buru, udah ada yang mau nikah. Jalan-jalan lepas dua sebelah dari bukan enggak. Ya. Lampung itu menuju itu yang panjang ya. Ya. Kalau lah itu jarang kan, kalau makan tuh jam 2 pagi, jam 2 pagi. Nah, subuh lah. Mudah-mudahan berhenti. Oh, berarti yang masih banyak, ada pisang, kue kan? Iya, ada. Nanti minum dong. Kalau sering minum, awalnya harus.
PNS-nya anaknya tidak ada OSIP, tidak terlalu karen. Tapi kalau ada MPM, jam 2 balik malam sampai jam 3 itu. Iya, biar orang biar anak buat. Kan tidak bisa tidur. Iya, biar anak OSIP-nya di depan. Di lupu kan. Itu kok istri saya kan, istri saya tidak bisa tidur. Oh. Dikencangin. Oh. Berarti supir masih duduk. Iya. Kita nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu. Tahu. Saya punya kemana? Enggak berbaik pada orang lain. Itu baru bersih. Emang sengaja nggak tidur. Karena aku cari itu. Saya nikmati perjalanan. Cuma ada waktu. Betul. Ini kalau Jakarta naik Transjakarta, mohon kan orang yang beliau terlalu. Udah tahu kan, kayaknya udah ribuan kali dilewatin, ya aneh kan kalau 12 bisa balik lagi. Iya, itu kan jarang-jarang kan, ya ada nggak pas ngobrol.
di sholat di masjid. Masjid Badar Jaya tadi.
fading off the love. You look so hot, but you can't see enough. Just find it and take it, don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like start. Feel like, feel like.